Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan, orang-orang baik yang dimanapun berada. Kami perwakilan dari Lajiswa Pesantren Al-Hilal bekerjasama dengan BAMUIS BNI dalam touring sebar Quran 500.000 Al-Quran ke Pulau Sumatera. Alhamdulillah sekarang memasuki tahap ketiga ya, bersama kami tim 5 SWK Sumatera, yaitu mulai dari Banda Aceh, kemudian ke Medan. Sekarang alhamdulillah sekarang berada di Kabupaten Labuan Utara ya, masih di Sumatera Utara. Al-Quran yang disalurkan alhamdulillah diterima dengan baik tentunya oleh lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, dayah-dayah, kemudian TPA, TPI yang ada di sekitar Banda Aceh sampai sekarang di Labuan Utara. Tentunya ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerjasama dari orang-orang baik semuanya yang telah berkontribusi melalui BAMUIS BNI, tentunya bersama pesantren Lajiswa Pesantren Al-Hilal, bahu-membahu menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya untuk wakaf Sumatera ini. Perjalanan kami sungguh sangat membahagiakan sekali ya, kami bertemu dengan para santri, kemudian para pimpinan lembaga di sekitar Banda Aceh sampai sekarang alhamdulillah di Labuan Utara. Seperti yang terlihat juga ini adalah beberapa para perwakilan lembaga yang telah hadir untuk kemudian berada di titik kumpul. Titik kumpul ini tuh berfungsi untuk membagikan Al-Quran secara terpusat. Karena kalau misalkan memang kita menyusuri satu persatu itu tidak akan memakan waktu yang lama, sehingga dibentuklah titik kumpul supaya memudahkan untuk mendistribusian. Tentunya titik kumpul ini adalah lembaga-lembaga yang kemudian dikumpulkan oleh koordinator wilayahnya masing-masing, sehingga insya Allah akan amanah tentunya dan tepat sasaran bahwa Al-Quran, buku Islam ini diberikan kepada para santri dan para jamaah yang ada di lembaga tersebut. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari BAMUIS BNI dan Lajiswa Pesantren Al-Hilal. Semoga apa yang telah dikontribusikan oleh orang-orang baik, oleh Bapak Ibu, sahabat dermawan semuanya, dibalas dengan berlipat kebaikan, tentunya diberikan keberkahan dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya kita diberikan selalu perlindungan dan kemudian kelancaran atas segala sesuatunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.